guys. Selamat datang lagi ke channel Rebel Fly Hobbies. So, okay, macam biasalah saya punya teman ni. Okay, hari ni kita nak unbox P226. Brand pun ni brand apa pun tak tahu ni. Tak tahu kotak dia, dia pun hitam lain putih. P226 saja. So, ada fokus balik. Okay, alright. So kita nak tengok apa ada dalam. So, okay, buka. Nak tengok sikit apa ada dalam. Oh, tak eh. Ada ada span. Span tebal tu. Wah. Boleh buat pasal pinggan. Okay. Ah, inilah. Ya. Yeah. Dia tak bagi gel eh. Ya, ini dia tak dia tak bagi jas dia, dia jas ada bagi slot dia. So, okay. Plaster dia dengan mag, satu mag dia. Satu mag saja. So mag dia okey daripada metal eh, berat eh. Berat. Mag. Oh, bawah ni pun. Bawah pun ni metal eh. Dan dia ada tulisan ada, ada nanti kita zoom out nanti. SIG. Dan ada SIG six hour. Six hour. Alright. So mag. Mag dia lain sikit. Mac dia kecil, tak, close sikit. Tak boleh kongsi lah. So kalau ada lock, rasa tak boleh masuk. Tak boleh, tak boleh. Tak ini. Dia memang spesifik, dia macam 911 punya Mac juga. Tak boleh kongsi. Tak boleh kongsi. Dia punya, tapi itulah. Macam mana nak cari part dia kan? Tapi tak apa, kita tengok dulu. Ini dia. Besar dia punya grip. Dia punya grip besar ni. Cuba tangan kau mesti muat kot. Tapi berat juga, tak ada mag pun berat juga kan? So far okay. Dia okay. Ni slide atas dia nylon. So atas ni lah. Tu ni dia slide nylon lah, tu je lah. Nylon ni, tapi outer barrel pun nak rasa. Outer barrel dia metal lah. Steel nylon. Nylon juga. Untuk ringan. So ni nylon eh. So dia ada ada tulis kat sini, ada 226 model dia. And sebelah ni tulis 6. So okay, tak apa, kita zoom. So dia punya rim plate dia besar eh. Grip dia besar. Grip dia besar, yes. Pegang rasa macam pegang assault rifle pun. So siapa yang tangan besar tu, yang biasa pegang Glock ni kecil kan. Ini rasanya sesuai. Sesuai lah tangannya besar eh. So dia ada beberapa swing kat sini. Apa tu macam selector, kita tak tahu eh. So macam yang ini ada yang ini slide lock lah. Slide lock dia. So dia pada mag kan. So kalau dia ada ujian habis macam nilah. Dia akan stop ni slide lock dia. So tekan release balik. So yang satu lagi ni, satu lagi ni dia dipanggil, kalau real sick dia memang ada benda ni, dipanggil apa tu nama dia, decocker. Untuk contohlah kita dah tarik slide kan, so dia punya apa tu hammer dia, yes, hammer kat belakang kan. Belakang. So kita nak macam nak simpan lah, tak nak pakai. Simpan lah, just tekan je. Jangan nampak ni, okay. Tekan ni ke bawah. Cancel dah. So hammer dia reset balik. Dia reset. So dia tak guna trigger dah. Pasal dia trigger. Tak boleh fire lah. So kalau ada mag pun kita tarik. Sangkut lah. Contohlah. Contoh kaya ni hammer masih on. So kita tekan dia ke. Kita switchkan dia kepada tak gunakan trigger ni. Kita nak cancel lah. Nak simpan dalam holster. Tu dia. Dia plup. Tapi dia bukan gas semua. Kita boleh tembak lah. So kalau ada ni, ada hammer on, still boleh tembak lah. Tapi lepas masuk mag, berat. Berat. Okay, jadi kita timbang dia. Berat. Kualiti dia not bad. Kualiti okey lah dengan harga orang cakap. Bawah, orang kata bawah 800. Yes, bila kata bawah 800 dapat macam ni. Boleh dapat macam ni. Not bad lah. And then, yes, blow back. So kat sini kita tengok lah, material-material yang dia ada pakai pun
macam mat release dia kat sini pun metal kan. Hammer dia ni pun dia tak tahu hammer macam metal. Hammer macam metal. Macam tu tak ada sebelah macam tu tak ada. So nail block dia ni semua menyakkan metal. So, dia punya recoil shaft ni pun metal lah. Yang dia berat tu. Lagi. Okay, cu. Kita boleh test MDI lagi. So dia nak timbang berat nanti kita tengok kita close up. So macam dia ni kita tengok nak buka Nak buka slide atas buka dia. Buka slide dia nampak macam senang eh. Yes. Kalau kita tak biasa lah. Kalau macam real acid, cara nak buka dia eh. Jom kita keluarkan Mac. Alright. Okay, kalau yang real ataupun yang model lain eh. So just tarik. Okay, yes. Kita biar ada lock macam ni. Dia ada satu orang yang apa lah Release. Select dia macam tu. Release dia. Lepas tu dia ada lekuk. Ada lekuk kat sini. Maksudnya dekat situ lah. So dia nak buka lock dia. Nak buka lock dia. Lock slide dia. Tolak je. Tolak. Then lepaskan slide. Slide release. Tolak saja. Senang. Senang. Tak payah nak tekan-tekan semua dia. Hammer dia metal. So dalam ni dia punya... Okay. Nak buka dia, kita buka satu-satu tengok cara nak buka. Sebab kadang-kadang orang tanya nak buka kan. Buka, yes. Macam mana nak buka inner, nak tengok inner barrel dan outer barrel dia. So ini senang je lah, dia kata senang, right? Macam Glock jugalah. Okay. So outer barrel dia memang plastik lah. So nak buka dia, just perlu tekan force sikit lah. Yeah. Simple je. Ini memang solver plastik lah, cuma inner dia metal lah. Lagi cantik upgrade tu siapa masuk ada hop up. Upgrade hop up. Okay. Alright. Cuma dia punya chamber ni lain sikit lah. Tak sama dengan Glock. Dia tak sama sebab dia punya ni beza dekat sini juga. Outer dia. Even kalau dia bagi yang metal sekalipun dia punya slot dekat sini tak sama. Dekat sini. So memang kena pakai dia punya model. Cuma itulah. So nak kita nak cari part dia pun tak tahulah model apa kan. Kalau P1 dia boleh lah tulis P1 kan. Yes. So dia punya blowback casing ni metal. Ini metal. Blowback casing. So pun cuma dia punya loading nozzle ni kita tak pasti. Materialnya nampak plastik macam nylon ke plastik. Tak tahulah. Nampak macam nylon lah. Tapi nampak macam nylon, rasa macam plastik. Baru kalau rasa aku tahu dia rasa mungkin dia bagi plastik. Tapi tengoklah kita pun di this first kita punya unboxing. Kita akan try gas untuk 10kg 12 dengan 14. So kita akan tengok dia macam mana dia punya pergi. Sebab kebanyakan kita unbox semua based pada P1. Yeah. So ini itulah. Kita tengoklah so far macam mana. Okay, kita pasang balik. Sen nak pasang balik tak susah. Saya tunjuk. Okay, masuk inner barrel. Satu-satu. Ni plastik senang, kalau macam metal kita kena pakai screwdriver nak twistkan dia. So ini just tolak. Masuk spray. Spray. Simple, recoil spring masuk, dia tak ada ke depan belakang. So ini lubang ni, batang ni lah kita nak kena masuk dalam pop-up chamber dia. Ini pun dah macam gitu. Siap. Lepas tu nak masuk balik. Tengok balik yang ada di lock tadi dekat mana. So masuk balik. Alright. Masuk dari depan dia. Slow-slow lah eh. Takutlah benda-benda baru ni. Okay. Alright. Tarik sampai belakang, sampai dekat alur dia. Kalau nak paling senang sekali lock. Kita lock dulu slider dia. Tarik sampai belakang, lock slider. Pusing balik dia punya. Pusing balik benda ni. Then siap. Kau tip. Senang lah. Senanglah nak buka, tak payah pening-pening. So, last lah. Kita tunjuk satu. Belajar. Belajar, tengok. Itu situ. Gila lah bunyi pun mentok. Alright, so di bawah ni pun dia ada picatinny rail. Nak taruh laser ke speed. Torch pun boleh. Boleh ada tiga. Selalu macam gelok satu je. So ni boleh. Dia adjustment lah ke belakang atau ke depan lah. Which kita tengok kita punya nak masuk laser ataupun torch. Tengoklah. Dia torch pendek, dia tak nak ke belakang.
Alright, so kita pergi close up dan FPS testing lah. Okay. Alright. Alright. See you. Kita dah timbang berat dia tak termasuk dengan dia punya mat, kita dapat 496 gram, so half dan kg lah, 1 kg. So ni kita test masuk dengan mat, tengok berat dia. So around 790 gram. So far sedap lah pegang, untuk complete lah pegang macam ni, dah sedap pegang lah, tak sampai 1 kg kan. Okay, so kita dah masuk gel and then kita dah masuk gas 12 kilo. Then kita try dia punya FPS. Oh, pecah. Pecah. So ada 13 gel boleh isi. So average dalam 2.579 average. Sebab tadi sebab ada yang pecah tu kan, 2.54. So far 2.5 lah, 2.5-2.6 dia punya average. Nice. Lepas FPS testing semua, berat dia, berat semua. Okay lah, not bad. Nak kata tak berbaloi tu, kata boleh lah, worth lah. Dia feeding dia first tadi pun dah sakit. Nanti tapi make sure gel kena ngam lah. Pastikan kita pakai gel Dura kan. Yes, gel Dura, dan takkan ada masalah lagi. Kalau korang ada masalah feeding ke apa ke, try tukar gel. Yeah. Try gel Dura. Risau kita setelah setelah akan memang selalu out stock lah dekat Shopee, tapi kita akan setelah di stock lah. So far FPS dalam FPS average 2.526. Okay lah. Dia boleh reach 2.7. Dia reach standard eh, out of box. Out of box. Kita tak ada apa tune apa langsung. Dia usik apa. Tak ada usik apa-apa. So out of box macam tu, so far berpuas hati lah. Even kalau ambil Glock pun, kita kena ada tuning dia punya parts dia jugalah. Betul. Untuk nak dapat FPS tinggi macam ni. Aku nak kata 2.65 ni macam kira pakai jet kit lah. Dah macam pakai blaster kan. Jet boleh masuk 13 biji. So okey lah. Nak kata boleh lah kalau orang nak boleh. Peminat sebab yes. Sig ni ada peminat dia. Yes, betul. Setengah orang minat Glock. So kenalah dengan harga dia nanti ni. So kenalah dengan harga dia. And then untuk siapa nak buat collection pun tak ada masalah. Untuk bring dalam feel pun game tak ada masalah, tak ada masalah pun yes. Boleh. So gajian dia jam untuk side blaster ni, dia maintenance dia simple dia. Kita kena ada silicone spray. Ni kena ada guys. Kena ada guys. So dia bukan magic eh. Maksudnya kita beli benda ni magic boleh pakai sampai bila-bila. Ini kena ada. Kena ada betul. Yes. Tak kisahlah apa brand apa. Yes. Jadi silikon spray. Sebab star, banyaklah orang tanya dia punya star apa, yes, semua gas bocor. Gas bocor. Kadang-kadang tak boleh auto. Yes. Ni dia, sembuh ni. Yes. Magic Punk. Quick. Sembuh ni. Settle. Settle. So mesti kena ada lah. Kena ada. Wajib ada, wajib ada. Bukan gas saja yang kena ada. Silikon spray wajib silicone ada. Satu tin ni lama nak habis ni. Sebab dia maintain dia spray dia, kita lepas habis game, masa kita on game pun nak feel letak gel lagi pun kita kena spray lagi. Spray dia tak nak dia kering, gas dia boleh buat bagi dia kering. Yes, gas yang kita pakai ni dia akan mengeringkan silikon ni lah. Setiap kali guna dia keluar, dia hembur-hembur, so kita kena lubricate dia. So far itu sajalah. Jangan lupa lah ni penting tips kita ada. Tips sekali ya untuk
sightless tu yang bagi cash. Yes. Okay, itu saja. Nanti jangan lupa subscribe like channel kita. Ya, mana yang belum subscribe tu subscribe lah untuk kita eh. So far tak apa lah. Tak ada benda lagi. So nanti kita akan review maybe naik kapal lah. Lebih gampang kalau sampai ni kita akan review. So itu sajalah. Right? Keep in touch. Okay. Assalamualaikum.